Bener gak Bang Jat? Jembatan ini lah kalau eh. Isi kan lah di belakang gedung tadi. Iya. Cuma ada kacak lagi jembatan ini. Di sana ada kacak jembatan. Di sini lah kacaknya. Ya udah kalau sini sini aja kayaknya. Tunggu kita di sini baik kita tunggu. Ya tunggu sini aja. Iya. Kita tunggu di sini. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Alhamdulillah saudara sahabat-sahabat subscriber Sapulidi channel dimanapun semua berada. Alhamdulillah semoga kita dipertemukan pada malam hari ini insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan semua saudara terkhususkan para subscriber maupun tidak yang sedang menonton ataupun subscriber lama yang tak menonton lagi, yang kita tidak tahu kabarnya di mana, yang tidak kita ketahui apakah mereka baik-baik saja, yang kita tidak ketahui apakah ada yang sudah berpulang. Jadi saya mengajak semua subscriber untuk sama-sama mengirimkan Al-Fatihah khusus untuk mereka. Semoga yang sakit Allah ampuni dan Allah sembuhkan. Yang telah tiada, semoga Allah terangkan kuburnya. Dan tentunya buat yang sedang ada masalah, baik keluarga atau masalah pekerjaan, semoga lepas dari segala permasalahan. Insya Allah. Jadi kita sama-sama mengirimkan Al-Fatihah buat sahabat-sahabat subscriber. Ataupun yang dulu, sekarang. Ya, insya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairul maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi alhamdulillah saudara sahabat, kami tadi berjumpa sama Bang Tegar. Jadi kami memanggil Bang Tegar karena orang kenal beliau abang. Padahal beliau sudah tua. Karena beliau jiwanya muda, suka ke tempat dugem-dugem, suka kalau di sini namanya organ tunggal, pesta-pesta, beliau mabuk-mabukan. Jadi kami tadi datang ke sana dan beliau saya minta kepada anak buahnya untuk sampaikan ada saudaranya mau ketemu. Ya, dan alhamdulillah nanti disampaikan. Tiba-tiba pas disampaikan beliau marah, mengganggu ketika beliau sedang senang atau happy. Iya, happy. Beliau merasa tempatnya bukan tempat untuk beribut. Iya. Mau ribut, akhirnya beliau nyuruh kami duluan di tempat ini jembatan. Jadi kami tadi mondar-mandir kayaknya di sini. Iyo. Nyari jembatan enggak kata cuma di jembatan ini. Suruh nunggu di jembatan. Jadi katanya kamu berurusan sama saya di sana saja. Iya. Nah, jadi saudara anak buahnya rame ngumpul semua lihat saya pakaian seperti ini karena mereka sudah mengatakan Bang kok berurusan sama Bang Tegar. Ada apa? Nah, jadi ketika anak buahnya tadi mau ikut-ikutan mau melawan kami, mau mengeroyok kami, kata Bang Tegar, ini urusan saya. Ya, kalian gak usah ikut, kalian happy-happy saja. Ya, jadi beliau termasuk orang loyalitas tinggi dan bergaulnya itu luar biasa, jiwanya mudah banget, jiwa muda maksudnya. Bela saudara sembari menunggu karena gak lama kayaknya, soalnya gak jauh jarak ke sini dan mungkin suasana keruh seperti itu pasti dia akan menjumpai kita. Jadi kata beliau, saya akan datang sendirian ke sana asal kamu sanggup melayani saya malam ini. Nah, jadi saya berharap beliau datang, makanya saya on kan kamera. Maka daripada itu saudara, sebelum yang akan kita lakukan aktivitas pada malam hari ini, saya mengajak saudara untuk sama-sama mengingatkan ini, bukan untuk mengajarkan, baik pun untuk menasehati, tetapi untuk mengajak kita yuk sama-sama memerangi narkoba dengan cara menjaga anak dan keluarga kita.
supaya kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang mana itu kan menyusahkan, menyengsengsarahkan hidup kita. Jangan sampai akal kita yang waras Allah ciptakan rusak gara-gara narkoba. Jadi saudara, saya sangat berharap banget supaya kita bisa sama-sama untuk mengingatkan keluarga, mengingatkan semua, yuk sama-sama hindari narkoba, terutama keluarga yang paling penting. Dan buat saudara yang muda yang nonton, hindarilah narkoba, miras, judi slot, judi online, atau segala berbagai macam yang mana negara sudah melarang, apalagi agama sudah melarang. Jadi kita hindari perbuatan itu, karena kalau kita menghindari itu, pertama keuntungan kita sehat, kedua keuntungan kita tidak semakin, ya, kita akan cerdas dalam berpikir. Jangan sampai kita rusak sehingga emosional kita semakin banyak dan kita akan menghalalkan segala cara. Baiklah saudara, seperti biasa kita bersolawat terlebih dahulu. Yang mana yang kita harap tentunya syafaat dari baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Dan nikmat dari solawat banyak banget, karena bumi ini Allah ciptakan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta umatnya, termasuklah kita. Jadi kata Allah, saya untuk siapa? Kata Allah, saya untukmu ya Rasulullah. Ya, tetapi umat saya untuk siapa? Kata Rasulullah. Maka daripada itu, barang siapa semua umatmu mengucapkan solawat atau bersolawat kepadamu, maka saya juga untuk mereka. Jadi insya Allah, mudah-mudahan saudara kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita bersolawat di mana Rasulullah adalah kekasihnya. Ya udah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Li khumsatun utfi biha harol wabail hatima Al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wa Fatima. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saudara, lantunkan terus doa likum satun. Jadi Bang Jet, malam ini agak panas nggak sih Bang Jet? Kayaknya rasanya panas banget nih. Saya buka aja jaket karena begitu panas saudara. Sembari menunggu beliau, takutnya beliau panas pula kan. Oh iya, mic-nya. Jadi maaf saudara, kami malam. Kenapa malam? Karena terutama kondisi juga jalan juga mana pula tadi hujan, guys. Jadi saat kami untuk ke sini tuh termasuk memakan waktu. Tapi insyaallah kita tetap fokus dengan menyampaikan amanah yang telah Wak Gopar berikan agar kami bisa menyelesaikan misi ini. Insyaallah. Jadi alhamdulillah saudara, misi kita kali ini yaitu Bang Tegar, yang termasuk preman, yang preman muda, jiwanya muda padahal tua, iya. Dan kami berharap juga Bang Tegar ini bisa kita ajak bertobat malam hari ini dan bisa kita ajak ngobrol baik-baik, iya. Karena beliau ini termasuk orang-orang yang agak beringas, iya. Namun sudah tidak asing bagi kami dengan sesuatu hal yang berbau dengan harimau. Nah, jadi Bang Jeb, nanti kalaupun ada beliau malam ini datang ke sini, tongkat ini langsung saja ditaruh di belakang kamera. Kenapa ya, Bang, kok nggak langsung saja? Ya. Kenapa Bang, kok nggak hantam? Ketika kita memaksa orang, itu sama saja kita tidak mendapatkan atau mereka bertobat kayak dipaksa. Ya. Di sini kami tidak mau memaksa, ya. Jadi kita aduh juga. Kita pengen tahu kapasitasnya agar dia puas. Bahwasanya kita juga sama loh. Tapi kita punya untuk kebaikan. Jangan sampai nanti kita langsung hacat-hacat. Beliau nggak merasakan kepuasan, jadi taubatnya pun nggak istiqomah nantinya. Ada rasa penasarannya. Jadi seperti itu, nanti disimpan saja guys, seperti itu. Gimana ya Mas? Ya, taruh aja di belakang.
Bang Jep korek tadi ada dari saya apa dari Bang Jep tadi? Pas dari di pesta apa? Tadi. Kamu. Dari saya? Iya. Bang Tegar. Bang. Iya kan Bang Tegar kan? Ada. Ada. Ada apa Bang Jep? Enggak. Iya saya kan nyari Bang Tegar tadi, mohon maaf ganggu di sana tadi. Lagi happy-happy kan. Enggak enak juga. Tapi ya saya datang untuk menjumpai Bang Tegar itu di sisi lain. Kami ini kan dapat amanah. Dari guru kita Wak Gopar. Jadi beli. Tadi maksud, kenapa? Iya. Menasihati aku. Bukan nasihati, kan misi kami di sini kan nyampaikan amanah Wak Gopar untuk menjumpai semua muridnya. Kalau bisa ilmunya itu jangan dipergunakan lagi dengan yang salah, seperti merugikan banyak orang gitu Bang. Apa urusan sama kamu? Iya kan Ustadz banyak di rumah tuh menasihati aku, tak lompat usahakan kamu kecil ya. Siapapun guru kamu, Gopar kek, setan kek, saya tak takut. Tapi kan Wak Gopar kan guru kita, nggak iya, boleh begitu. Iya, saya tahu. Ya. Kamu mau ngetes saya? Silakan. Jangan dulu lah. Kan Wak Gopar kan guru kita. Ya seenggaknya kan menghargai. Jangan sampai terlena dengan ilmu. Sehingga membuat Bang Tegar ini kayak mudah banget gitu untuk melupakan guru gitu. Kan Bang Gopar juga kan ngambil ilmu dari guru kan. Nah, jadi kami menyampaikan amanah seperti itu. Jadi ya kalau berkenan ya Bang Gopar atau Bapak Gopar ya menerima. Nanya ke kau. Kau murid yang keberapa? Kau mau lahir tahun berapa? Aku murid dari Wak Gopar tahun 2000-an. Kecil. Kalau kita nih murid yang paling tua. Tahu? Dengan aku nih. Muridnya yang paling tertua. Ya makanya kan saya bukan berarti masalah tua mudanya. Ya. Beliau juga kan murid Wak Gopar, tapi beliau mau berhenti untuk jadi preman gitu Bang Gopar. Jadi apa? Ini Bang Tegar. Kalau mau jajal silakan. Saya tidak takut. Apa main nih, ha? Sabar dulu, Bang. Sabar dulu. Kita kan Bang nyampaikan amanah dari guru, Bang. Nyampaikan amanah dulu. Jangan bawa emosi dulu, Bang. Iya. Kan nanya baik-baik, Bang, dengan Abang. Kalau Abang minat. Iya. Kalau Abang minat. Iya, berarti kan. Bang Tegar ini tadi enggak terima saya datengin ke sana tadi. Enggak terima. Ya saya minta maaf. Ya karena memang lagi happy kan gitu. Iya. Ya, saya minta maaf, tapi alangkah baiknya ya kami juga kan semudah itu maaf bagi aku. Kamu tuh melecehkan aku kan, aku preman kan, disegani uang banyak, kamu tahu kan, murid banyak aku, nak uang. Silakan. Ya aku enggak melecehkan Bang Tegar tadi tuh. Hah? Aku enggak melecehkan Bang Tegar. Apa lagi? Aduh. Bang. Bangun. Bang. Ya. Bang. 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 Cuma begitu. Aduh. Yang segitu. Iya, saya juga kan enggak mau melawan. Kita kan satu guru. Ya untuk apa harus melawan, Bang? Malulah gitu. Harus malu gitu. Kita punya ilmu tapi lupa sama guru, sedangkan ilmu dari guru, termasuk Bang Tegar ngatau ke mau guru Gopar mau setan itu kan tidak bagus, tidak mesti seperti itu. Ini mau apa lagi? Laponian itu orang Palembang asli gitu. Iya tahu kita Palembang sama Palembang asli, cuma kita gaduh-gaduh. Melayu bisa apa berak ngomong apa deh.
soal anak pelaku terserah. Bang Tegar, hati tak gentar. Kenal? Ya, saya tahu Bang Tegar hebat. Kenal. Tapi aku sekali lagi ngajak ngomong baik-baik. Ini aku minta pintaan aku terakhir. Tapi kalaupun masih juga ngeyel, aku harus tegas. Jadi aku cuma nyampaikan amanah sekali lagi, Bang Tegar dapat amanah dari Wak Gopar atau guru kita, tinggalkan pekerjaan yang merusak atau merugikan banyak orang. Jangan banyak omong. Bang, uish, nomornya bang. Aduh. Di belakang kamera, Pak. Kuat dong, Bang. Bang. Tegar. Keluarkan. Yeah.
Bismillahirrahmanirrahim. Madinah Allah gentar, bumi Allah duduk di muka aku, mana wajan duduk di mana mata aku. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bang. Ya Allah. Wah, Bang. Kok sekali, Bang. Wah, baru inilah, Bang. Kuat wong, Bang. Sekali, Bang. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah. Muhammad Rasulullah. Halla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil adzim. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa Allah wa la ilaha illa huwa. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa Allah wa la ilaha illa huwa. La ilaha illa Allah wa la sharika lahu. La ilaha illa Allah. Ha ila. Ya Allah. Ah.
Astagfirullahaladzim. Mana bang? Wah, kuat. Akhirnya. Alhamdulillah. 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 Ajak mana bang kita nih bang? Apa nak diajak balik? Cuma kita nak nanya dulu bang, rumahnya bang di mana? Luar kampung. Kita ajak balik. Antar ke rumah bang nanti. Iya. Tapi jangan dulu kita. Kita istirahat sebentar dulu di sini. Ya saudara, kami istirahat sebentar dulu. Beliau masih tidak sadar, nanti kami akan tarik ilmunya.